Apa kabar semuanya? Aduh, sudah kangen. Hari ini ada sesuatu yang menarik banget, yaitu hari ulang tahunnya siapa? Kamu, Abdullah Alwi. Kita nih, Bu, sama sekali nggak tahu kita buat acara di sini. Karena kemarin itu dia tahu banget, oh saya akan dibikin surprise. Tapi kita nggak bikin surprise kemarin. Jadi kita datang biasa-biasa aja. Hari ini dia nggak tahu lagi jalan. Tadi yang bikin skenario Naila sama Papa. Tadi apa Pak? Kata telepon, Papa telepon ke Tania apa tadi? Ya, bilang segera pulang. Karena saya baru sampai dari Bandung. Habis menghadiri pelantikan Rektor ITB. Dan dia mau ketemu katanya, saya bilang udah jam 9, saya udah ngantuk. Kalau enggak Papa mau tidur katanya, kalau enggak pulang sekarang kita mau tidur. Ngantuk saya. Ceritanya panik. Benar juga ngantuk. Jadi akhirnya ceritanya panik di sana tuh, di restoran tadi di mana. Aduh Bu, pulang gitu. Oh. Jadi sekarang kita tunggu sebentar lagi, udah mungkin 5 menit lagi atau 10 datang ke sini, kita mau matiin semuanya. Oh. Oke, keluarganya udah banyak di dalam. Oke, kita ke dalam. Karena katanya akan masuk dari pintu itu. Jadi kita akan matiin lampu itu, jadi kayak kelihatan kayak enggak kan kita matiin kelihatan banget ya surprise. Keluar aja kali ya yang gede. Iya. Jadi sekarang itu udah mulai mati lampu, ramai sekali. Oh, banyak udah mulai datang keluarganya dari gua, keluarga dari kita juga. Ini Tania dan Naila kreasinya. Kalau ini saya. Nah, karena kan dia lagi ngidamnya. Dia kan lagi kepengen banget ke Amerika. Jadi saya kasih hadiahnya Amerika dan gambar gua happy birthday. Kayaknya bukan 37 deh ini. Ke-27 kelihatannya. Eh, jadi matiin lo, matiin. Mau lihat ya orang tua aja. Cuma gelap di sana bisa. Ayo, yuk, cepet. Nah, ini adik kita. Sepupunya. Katanya keluarga semua. Nah. Udah makan belum? Udah, beres semua. Nah, ini. Cukup kan ya? Nah, ini gelap gak? Ini keluarga. Mamanya Buo, tante-tantenya Buo, jidanya Buo. Nah, kenalin tantenya Buo. Siap mau surprise-kan kita pada ngumpet di sini. Huh? Kita enggak tahu. Semalam kita bikin berdua ya, kita di malam ya. Sampai jam 1 ya. Tapi dia udah punya perasaan mau dibikin surprise, ada feeling. Dia bikin tuh semalam surprise-nya. Iya, dia enggak tahu nama mau datang karena pas jam 12-nya baru masuk. Jadi saya pun tadi baru mulai 5:30 sore. Bayangin 5:30 clean enggak ada apa-apa di sini. Dia keluar baru kita tek alhamdulillah keburu. Oke, kita siap-siap ya. Kayaknya dia udah di sini deh. Udah deket. 8 menitan lagi nyampe. Mereka berdua makan malam dinner romantis di Dharma Wangsa. Dia enggak tahu sama sekali. Berkandil enggak dalam melakukan persiapan ini? Udah, enggak ikut apa-apa, cuman bilang aja mau disurprise-in mendadak. Ngajakin sepupu-sepupu paling ngabarin. Dari tadi malam tuh udah bilang jangan surprise-surprise-in gue deh. Ini datang ya? Belum. Insya Allah panjang umur, sehat afiat, sukses dunia akhirat, langgang sampai tua sama Tania. Amin. Doa. Gimana? Ya udah, nanti masuk happy birthday kamera.
buah mau dikabulin Allah. Amin. Kaget enggak? Iya, enggak kelihatan. Mudah-mudahan enggak kaget. Ini enggak ada. Ih, jas lu nih. Pantas lu nih. Jangan ribut. Jangan ribut. Bakal selamat ulang tahun. Buah, semoga panjang umur. Lagi puluh buah. Diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Happy birthday to you. Ibu. Ada surprise, ada surprise dari Tania dari Amerika, gue tuh Amerika. Gambar aja kalau dari Mama. Gambar travel, iklan travel. Iklan travel, Mama bukan travel. Mama kasih ini aja hadiah untuk gue. Jadi gambaran supaya ntar malam mimpi ke Amerika. Kenapa sih pengen balik ke Amerika? Enggak. Gak tau, ngidamnya pengen banget ke Amerika. Tania mau beli rumah di New York. New York tuh. Bukan LA, Lenteng Agung maksudnya. Siapa ini? Dari aku sama Fatih Aira. Terima kasih. Ayo foto-foto. Tuh kadonya aku bilang gede. Ayo foto-foto. Jadi ngasih KitKat, nyari KitKat. Ini ada KitKat cuma nanya. Nama hari ini apa? Enggak ada sih, cuma kayaknya dia udah tahu deh. Kayaknya dia udah tahu. Ternyata kata di Kesal Mayer. Soalnya di sana di mall tuh ngomong gini, ayo deh cepetan yuk, aku capek, aku udah gak enak badan nih, ayo dong ayo. Tapi di sini belum ada orang. Ayo dong. Dua tujuh. Oh, dua tujuh sama cepet. Ceritanya sebenarnya ngeblank banget sih, nggak mau buat apa-apa tadinya, bener-bener nggak mau buat apa-apa kan udah tahu dia pasti bakalan tahu, terus nggak akan surprise lagi buat dia, udah males bikin acara buat dia karena pasti bakal ketahuan. Dia tuh bilang gini, soalnya dia tuh ngomong gini terus, sayang tolong ya jangan ada surprise ya pas ulang tahun aku. Itu terus kamu, aku tahu nih kamu merencanain sesuatu kan ulang tahun aku. Itu nggak berhenti sampai aku tuh sumpah sama dia karena saat itu bener-bener aku belum ada rencana apa-apa. Terus aku sekalian merencanakan hari ini gitu. Akhirnya pas hamin 2 itu kayak aku tiba-tiba lagi ngobrol sama sepupu aku. Terus kayak udah deh gini aja deh, gue mau candlelight dinner Budi nih sama gue berdua. Gue mau dinner berdua sama dia. Nanti pas gue nyampe rumah, pada ngumpul aja di rumah. Jadi bener-bener kayak spontan aja gitu idenya. Oh ya udah langsung deh gue pesen balon, gue pesen kue. Hari itu juga pesen
dan selesai. Sudah selesai. Dan akhirnya akhirnya memberitahu Dedi nanti malam ada acara. Terus ini. Terus dulu. Ini unyil satu. Bilang kadonya gini, entar malam Dedi. Enggak, bentar, aja. Bentar. Bukan dia, dia belum dia. Ya, jadi ceritanya doang. Dia ini nih dari kemarin dia kan tahu nih. Jadi mamah nih hamin satu. Tiba-tiba nelpon Tania, mau malam ini kamu di mana? Aku bilang, aku lagi nonton. Jam 12 gimana mau surprise-in gue? Aku bilang, mah ulang tahunnya masih besok, bukan hari ini. Masih sehari lagi. Huh? Ini anak-anakku udah tahu kalau dadinya bakal ulang tahun. Jadi setiap hari kayak, dadi ulang tahun kapan? Dadi ulang tahun kapan? Iya kan? Amira, Mir. Dadi ulang tahun kapan? Gak berhenti-berhenti. Jadi dia tuh di kafe udah gini. Aku gak enak badan nih, aku mau pulang, capek. Kemudian jam 8 mati belum ada orang di sini, aku WhatsApp. Dulu pada kumpul cepetan, maksudnya kalau udah pada ngumpul kan enak. Ini belum ada yang datang, dia tuh lagi sakit. Tadi pagi udah pak badannya nggak enak, batuk pilek. Aku udah mikir aduh gimana nih ya. Akhirnya jam setengah 9 aku WhatsApp saudara aku. Karana cepetan kesini. Ini Bua udah nggak jelas nih mau kemana. Gua udah bingung antara dia mau sisha atau dia mau pulang. Lo kesini aku bilang. Akhirnya saudara gue ngumpul di sini. Harapannya lebih baik lagi yang pasti dong, lebih baik lagi biar di jadi oh belum mulai kasih tau ya ntar aja itu jangan dimasukin dulu insya Allah nggak doain lah biar tanya sehat-sehat terus. Kalau aku harapannya buat tambah dewasa terus jadi dedi yang baik buat anak-anaknya terus umur bertambah tua jadi semuanya harus lebih baik lagi kalau di sini jadi harus pergi dulu baru dapat kado. Kadonya di Amerika adanya. Iya, jadi Bu ini buka travelnya travel Amerika gitu kan. Khusus ke Amerika. Khusus ke Amerika. Selamat untuk Bu. Sehat, panjang umur, amin. Yang pasti usaha-usahanya berhasil. Amin, amin. Dan cepat punya anak. Mudah-mudahan mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, akur-akur, sukses ya. Dengan lagi mau jalan-jalan lagi nih. Mertua aja. Jadi memang ya udah itulah traveling, hobi traveling. Alhamdulillah dapat suami juga hobi traveling, dapat mertua juga hobi traveling. Jadi udah cocok. Pas teh botol sama tutupnya. Bahagia, amin. Dan sukses untuk kesehatan selanjutnya, amin. Karena dapat anak yang soleh atau soleha, amin. Sejahtera sampai nenek-nenek, kakek-kakek, amin. Yang dengar juga mudah-mudahan sama. Doa ini untuk yang hadir juga, amin. Selamat ulang tahun kepada Maharaja Diraja Sri Baginda yang dipertuan agung yang sangat mulia Tuanku Datuk Abdullah Alwi Alidrus Kiai Haji Kanjeng Abdullah Alwi Alidrus. Semoga tambah sukses, berhasil, sehat walafiat, tajir melintir. Amin. Tambah sehat walafiat juga, awet muda. Banyak anak, banyak rezeki. Umurnya enggak nambah dari 27 tahun yang sekarang. Amin. And all the best lah. Orangnya baik, humble, terus mudah bergaul dan funny. Dia yang tahu. Intinya Mas Bo, a guy to hang out with. Oke, semuanya makasih udah ikutin tadi. Pokoknya ikutin terus vlog-vlog kita selanjutnya. Dadah! Okay.